ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة الا بالله الا بالله العلي العظيم. اللهم صل. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا لم يخفى عليه شيء من أفعالهم قبل أن خلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. Telah mencipta ia, ya Allah, akan makhluk dengan ilmunya, ya Allah, dan telah menetapkan ataupun mentakdirkan untuk mereka ketetapan-ketetapan, dan telah meletakkan ia-ia Allah untuk mereka masa-masa ataupun tempoh-tempoh. Wa daraba lahum, ini telah apa tadi sebut, menetapkan ataupun membataskan untuk mereka ajal, tempoh-tempoh. Kita telah membicarakan tentang ibarat khalaqal khalqa bi'ilmihi. Sebelum kita masuk pada ibarat yang seterusnya, diingatkan balik, diulang balik, kerana daripada ibarat ini, khalaqal khalqa bi'ilmihi, sehinggalah qabla an yakhluqahum, mempunyai perkaitan, mempunyai perkaitan asas kepada keseluruhan ibarat adalah wa qaddara khalaqal khalqa bi'ilmihi. Jadi saya ulang balik, daripada kenyataan khalaqal khalqa bi'ilmihi, apa yang Imam Tahawi ingin isyaratkan, iaitu isyarat kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahawasanya antara khalqun dengan ilmun, khalqun ni maksudnya adalah penciptaan atau menciptaan. Tidak ada sesuatu yang dicipta melainkan telah terdahulu ke atasnya oleh ilmu Allah. Telah terdahulu ke atasnya oleh ilmu Allah. Bahkan terciptanya sesuatu ataupun penciptaan sesuatu menunjukkan ada ilmu Allah terhadapnya. Tak faham? Maksudnya, tidak adalah sesuatu itu dicipta melainkan dia dicipta dengan ilmu Allah. Bukan
seperti akidah sebahagian firqah yang mengatakan Allah Ta'ala ataupun ilmunya itu tentang sesuatu hanya akan ada selepas sesuatu itu ada. Maksudnya apa? Maksudnya apabila makhluk itu ada, barulah dia tahu tentangnya. Seiring wujudnya makhluk, maka barulah wujudnya ilmu. Seperti mana jenis pengetahuan manusia. Sebelum anak dia lahir, dia tak tahu anak dia macam mana. Bila anak dia lahir, barulah dia tahu anak dia macam mana. Itu yang dimaksudkan, ilmu itu dia muqaranah. Dia seiring dengan wujud. Ini, akidah ini adalah merupakan akidah sebahagian firqah. Maka Imam Tahawi ingin menegaskan bahawasanya khalaqal khalqa bi ilmihi, ba itu kita telah syarahkan, dia bukan ba sababiyah, tapi sama ada ba lil musahabah ataupun lil ilqa. Ai khalaqal khalqa ma'a ilmihi. Ilmu Allah tentang sesuatu adalah azali. Dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Ketahuilah olehmu bahwasanya dialah Allah yang dia amat mengetahui akan sesiapa yang dia cipta. Sesiapa yang Allah Ta'ala cipta, sama ada yang berakal ataupun tidak berakal, Allah Ta'ala tahu tentang mereka. Tahu itu adalah pengetahuan yang azali. Faham? Pengetahuan yang azali itu maksudnya sebelum wujudnya mereka, Allah Ta'ala telah tahu. Allah Ta'ala telah apa? Telah mengetahuinya. Bahkan kita dah sebutkan bahawasanya tidak ada sesuatu yang wujud melainkan wujudnya itu adalah muafiq dengan ilmu Allah. Dia tak boleh ada benda yang wujud, ada benda yang tercipta, keadaan dia masa tercipta berbeza dengan ilmu Allah. Ilmu Allah tahu begini, tapi yang jadinya lain. Bi'aksihi, bi'khilafihi. Tak mungkin berlaku macam tu. Betul tak? Terangkan sebab apa tak boleh macam tu. Kerana lazimlah daripadanya akan menisbahkan jahlun, jahil. Sebab bila kita i'tiqad sesuatu yang khilaf dengan waqi', itu dipanggil jahil. Bila kita rasa kita tahu satu perkara yang sebenarnya lain, maka itu jahil. Ha. Adakah boleh nisbah jahil kepada Allah? Maka ilmu Allah Ta'ala itu adalah azali. Ilmu Allah Ta'ala adalah azali. Okey. Kita tengok beberapa ayat Al-Quran yang sifat Khalid didatang seiring dengan sifat Alim. Seiring. Pertama ayat yang saya bacakan tadi, ala ya'lamu man khalaq. Seiring. Disebut tentang sifatnya mencipta, disebut juga sifatnya mengetahui. Ayat yang lain, wa huwa bikulli khalqin alim. Ada ayat yang lain dalam surah Yasin, wa huwal khallaqul alim. Wa huwal khallaqul alim. Dialah yang maha mencipta. Khallaq dengan sifat mubalaghah. Dan dia juga alim dengan sifat mubalaghah. Wa huwal khallaq, bukan khaliq tapi khallaq. Bukan alim tapi alim. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas setiap yang ada ilmu, ada zat yang maha mengetahui, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
apabila sesuatu sifat dalam Al-Quran didatangkan seiring, maka kita perlu ta'amul, perlu tadabbur, kerana tidak ada sesuatu yang lara dalam Al-Quran. Tak ada. Semua ada benda yang halus. Kenapa tak letak sebelah khalaq itu sifat yang lain? Boleh je. Wah. Tapi kenapa dia datang alim? Maka ia ingin menunjukkan bahawasanya dia bukan sahaja mencipta, tapi dia tahu tentang ciptaan dia. Dia tahu. Dia bukan sahaja tahu, dia maha mengetahui. Dan dia maha mengetahui bukan ketika benda itu berlaku, tetapi dia mengetahui azali. Azali. Faham? Sebab itu bila kita nak bicara tentang ilmu Allah, bila kita nak baca ayat Al-Quran tentang ilmu Allah, kita kena baca dengan faham dulu akidah dia. Kalau tak, orang tu dia cakap macam dia tak faham. Mungkin dia tak i'tiqad lah, tapi cara dia cakap tu dia tak faham. Apakah maksud Allah maha mengetahui? Contohlah kita kata Allah Ta'ala sebelum nak pilih satu orang keluar, Allah tilik dulu. Tilik, 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 tilik. Berapa kali? Tilik ni benda apa? Ha? Tilik tu maksudnya apa? Tilik. Check. Ha? Kita check satu benda ni sebab apa? Kita tak pasti. Ini sesuai ke tak? Oh, kita check. Check. Dah check. Check lagi. Dah check. Check lagi. Puas hati. Setelah 70 kali check. Macam kita dah check banyak kali, takkan salah kot. Dah 70 kali check. Maka barulah dipilih. Sebab kenapa kita kata mungkin orang tu dia faham lah akidah dalam bab mengetahui? Sebab ada juga hadis-hadis yang menggunakan yang mensifatkan Allah, menceritakan tentang Allah tapi dengan perbuatan manusia. Faham? Untuk taqrib ilal faham. Ada. Jadi kita tak teruslah hukum orang ni, tapi ayat tu ayat yang berbau salah. Faham? Ayat itu adalah ayat yang berbau salah. Sebab dalam hadis juga menggunakan perkataan-perkataan macam saya pernah sebutkan. Aku ini lapar tapi kamu tidak memberi makan kepada aku. Aku ini tidak berpakaian tapi kamu tidak memberi pakaian kepada aku. Ulama syarah kan apa hadis kursi, maksud hadis ini. So kita akan temui membuat pembandingan Allah lebih kasih terhadap hambanya lebih daripada ibu. Sebenarnya Allah dengan makhluk ni tak ada banding, tak boleh banding. Banding ni kita akan banding dengan sesuatu yang mungkin akan ada waham persamaan. Oh, kita banding. Tetapi dibandingkan juga dalam hadis, sebab benda sekeliling manusia ini benda yang dia nampak. Jadi nak bagi faham benda yang tak nampak ni, bagi kita bagi contoh benda yang nampak, taqrib ilal faham. Faham? Sebab itu dalam Quran pun guna kan. Dalam surah apa? Kallan apa ayat tu? Kallan ala maulahu aynama yuwajjih la ya'tibi khair. Ha? Apa ayat dia? Surah apa tu? Juzuk 14. Tu apa? Baca seorang. ضرب الله مثلا الرجلين أحدهما
abkamu la yaqdiru ala syai'in. Lagi wa wakallun ala maulahu aynama yuwajjihu la ya'ti bi khair. Lagi ha al yasawi huwa wa man ya'bur bil adli wa huwa ala siratin mustaqim. Bagi contoh kan, bagi contoh, bagi contoh dengan makhluk ni yang perlu pada ni. Jadi sama ke dengan yang tak perlu? Bagi contoh dengan makhluk. So benda tu dibenarkan dalam syarak. Ha? Tapi kalau orang tu dia cakap tu, khususnya awam lah, takut dia beritikapnya tu, mana boleh Allah tilik pula? Allah tilik tu maksudnya apa? Allah tak tahu ke? Tilik, 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 lepas tu baru tahu. Ha? Sama juga bila kita sebut Allah Ta'ala uji, liyamizallahu al-khabitha minat tayyibi wa yaja'ala al-khabitha ba'dahu ala ba'd. Dalam surah Al-Ankabut kan, awal surah Al-Ankabut ayatku amanna wa laifza walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna al-kadhibin. Sesungguhnya kami telah fatanna, kami telah uji orang-orang yang sebelum mereka. Falaya'laman, maka pasti dan pasti Allah akan tahu. Allah akan tahu tu apa maksudnya? Maksudnya lepas uji Allah tahu, sebelum uji tak tahu. Ha? Dia faham macam mana? Bila kita sebut tentang uji kan, selepas uji baru tahu ke ataupun sebelum uji sudah mengetahuinya? Sebab itu semasa ulama tafsirkan ayat ini, apa-apa ayat lah yang ayat itu menceritakan sebelum itu Allah uji, kemudian lepas uji Allah tahu. Golongan yang firqah batilah, mereka beristidlal dengan zahir ayat ini. Kita tengok ayat ini menunjukkan bukan semua ilmu Allah tu azali. Ada ilmu itu yang hanya tahu selepas benda tu dah berlaku, sebelum tu tak tahu. Kalau macam tu samalah makhluk. Makhluk pun dia kena uji dulu baru dia tahu orang ni okey ke tak. Sebelum tu dia tak tahu, dia uji kan, dia uji untuk zahirkan. Tengok apa ulama tafsirkan ayat-ayat seumpama ini. Dan itulah, dan tafsiran itu sebenarnya berdasarkan akidah. Akidah tu dulu baru kita tafsir ayat Al-Quran dengan akidah yang betul. Faham? Kalau tak, dia terus belajar kepada tafsir tanpa dia belajar ilmu akidah, dia memandu, yang memandu tafsirnya itu lughah, nahu, saraf sahaja, maka dia akan sesat. Dia tak akan nampak yang betul. Okay? Wa qaddara lahum aqdara. Tengok dia punya kesinambungan antara khalaqal khalqa bi'ilmihi wa qaddara lahum aqdara wa daraba lahum ajala. Jadi takdir Allah ini, takdir Allah dengan ajal. Ajal yang dimaksudkan, ajal yang dimaksudkan adalah ajal kematian manusia. Ajal kematian manusia. Takdir, ini takdirlah, sakit, sehat, jaya, tak jaya, apa semua. Bila nak faham ibarat ni, dia mesti faham dia adalah lanjutan daripada ibarat sebelumnya. Maknanya, setelah Imam Tahawi menegaskan, memahamkan kita dasar ilmu, maka dia bawa ibarat wa qaddara lahum aqdara untuk memberitahu bahawasanya segala takdir dan ketetapan yang Allah tetapkan kepada hamba-hambanya itu adalah berdasarkan ilmu. Faham? Lepas tu dia datang cerita ilmu dulu. Lepas cerita ilmu, baru cerita takdir. Orang yang nak faham takdir, dia kena faham ilmu. Kalau nak faham maksud takdir, maka dia kena faham ilmu. Jadi maksudnya apa? Segala takdir, segala ketetapan yang Allah tetapkan pada hambanya itu adalah sesuatu yang muafiq dengan ilmu Allah yang azali. Muafiq. Jadi ilmu, kemudian Allah Ta'ala telah takdirkan, Allah Ta'ala telah perintahkan qalam
untuk tulis di dalam lauh mahfuz. Jadi tidaklah kalam itu menulis takdir dalam lauh mahfuz, melainkan dia tulis sesuai dengan ilmu Allah. Dia tahu mana kalam itu. Kalam ni makhluk. Dia boleh menerima arahan. Ha, dia ada akal. Faham? Dia tulis, dia gerak sendiri. Menulis. Allah Ta'ala bagilah sehingga dia tahu. Ha? Tak payahlah tanya macam mana kan? Macam mana kalam tu boleh tahu ilmu Allah, takdir manusia? Allah Ta'ala yang suruh. Dengan perantaran malaikat yang memberitahu, tulis ni, tulis ni, tulis ni, dia tulis, bergerak, menulis. Wa qaddara lahum aqdara wa daraba lahum ajala. Dan dialah Allah yang telah menetapkan ajal bagi manusia. Maka ajal ini sebenarnya ajal juga takdir. Ajal dengan takdir bukan dua benda berbeza, betul tak? Dia adalah umum khusus mutlak. Ajal, semua ajal adalah takdir, bukan semua takdir adalah ajal. Betul lah. Rezeki juga takdir. Saadah, sakawah juga takdir. Tapi kenapa disebut ajal ni dengan lebih khusus? Sebenarnya kalau tak tulis ajal ni, dalam perkataan aqdaran itu dah ada ajal. Dah ada. Kita dah sebut banyak kali. Ini daripada segi seni ilmu balaghah. Dia panggil zikrul khas ba'dal am. Sesuatu benda yang dia dah termasuk dalam umum tapi diulang sebut. Contoh yang selalu kita sebut, qul man kana aduwwan lillahi. Kita balaghah pun selalu guna qul man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikaela fa inna Allah aduwwul kafirin. Illahi wa malaikati wa rusulihi wa jibril. Jibril adalah malaikatihi. Mikal adalah malaikatihi. Tetapi kenapa disebut khusus lagi? Ada sebab. Orang yang baligh, baliglah kalau manusia, dia tak ada perkataan yang dia sebut tu larah. Ataupun dia panggil hashud dalam ilmu balaghah. Semua perkataan itu sepatutnya tidak bersifat sia-sia. Kalau hashwun, maka dia akan jatuh markah balaghah dia. Nah, itu manusia punya penilaian ataupun nak menilai balaghah manusia begitu. Apatah lagi balaghatul Quran. So adalah sebab dia. Kenapa di-highlightkan nama khas Jibril ni? Nama khas Mikail dalam Al-Quran. Bacalah dia punya sababun nuzul untuk kita mengetahui wajah takhsis. So dalam balaghah menyebut kalau zikrul khas ba'dal am dipanggil ihtimam. Faham? Untuk ihtimam lagi. Dia adalah peristiwa dia. Orang Yahudi memusuhi Jibril. Dia marah betul dengan Jibril. Dia kata Jibril ni selalu buat azab ni. Jadi dalam banyak-banyak malaikat, dia banyak musuh dengan Jibril. Begitu something Yahudi, dia pergi gaduh dengan malaikat. Sebab itu di highlight kan, sebab dia ada cerita. Faham? Okey. Jadi kenapa disebutkan tentang masalah penetapan ajal? Ajal maksudnya ajal kematian manusia. Secara khusus kita dah bawa ibarat daripada jawharah tentang masalah ajal. Ada khilaf dalam masalah ajal kan. Baca ibarat dia. Ha? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan manusia walaupun dia mati dibunuh, bukan maksudnya pembunuh itu telah memendekkan umur dia. Tak. Bahkan siapa yang mati walaupun kena bunuh, walaupun kena langgar, dia memang mati tepat pada ajal dia. Mu'tazilah kata tak. Orang yang kalau dia mati tua, dia bukan sebab-sebab bencana alam ke, kena bunuh ke, itu dia memang mati ikut ajal dia. Tapi orang yang mati kena bunuh contohnya, sebenarnya pembunuh telah pendekkan ajal dia.
patutnya umur dia panjang. Kalau maksudnya kalau dia ni tak kena bunuh lah, umur dia panjang. Kita kata tak. Orang yang mana ajalnya pada sesuatu tempoh, dia akan mati tak kisah. Kena bunuh ke, tak kena bunuh ke, tiba-tiba dia jatuh ke, itu dah memang ajal dia. Tidak ada manusia yang boleh memendekkan ajal yang telah ditetapkan. Faham? Sebab kita telah berdasarkan ayat-ayat yang jelas kan. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna anhu sa'ata wa la yastaqdimun. Apa ayat? Baca nazam dia. وَمَيِّتٌ بِعُمْرِهِ مَنْ يُقْتَلُ Itu pendek je, tapi dia itu akidah tu, serangkap je. Tapi itu akidah yang perlu dihadamkan. Kata وَمَيِّتٌ وَمَيِّتٌ بِعُمْرِهِ مَنْ يُقْتَلُ ataupun مَنْ يُقْتَلُ مَيِّتٌ بِعُمْرِهِ. Orang yang dibunuh, dia mati dengan sebab umur dia. Kemudian wa ghairu hadha batilun la yuqbal. Selain daripada ini, selain daripada i'tiqad ini, semua batil, tak betul. Wa mayyitun bi umrihi ma yuqtalu wa ghairu hadha batilun la yuqbal. Orang yang mati, dia mati dengan sebab umurnya. Maksudnya dia mati sebab itulah ajal dia. Selain daripada akidah ini, selain daripada ini, batil, tak diterima. La yuqbalu. Siapa dia yang berakidah seperti itu? Mu'tazilah. Dan kita kata ajal ini, dia pergi zoom lagi. Ajal ni adalah satu tempoh. Ajal bukanlah yang mematikan orang. Ajal bukan matikan orang. Yang mematikan manusia Allah. Ajal ni dia penanda je. Penanda. Maksudnya penanda dari segi waktu. Ajal ni adalah penanda daripada segi waktu, yang mana telah di dalam ilmu Allah, waktu orang tu mati kat sini. Maksudnya dalam ilmu Allah, pada tempoh itu Allah akan matikan dia. Faham? Jadi ajal bukan yang mematikan manusia. Mana boleh ajal matikan manusia pula? Masa boleh matikan manusia. Masa ni bukannya makhluk. Masa ni bekas. Masa adalah zaraf, yang dalamnya, di dalam masa itu berlakunya af'alun ibad. Tetapi dalam Quran Allah Ta'ala sebut tentang kaum-kaum kan. Banyak kaum yang mana likulli ajalin kitab. Setiap ajal itu dia ada dah ditulis. Sebenarnya yang ditulis itu bukan ilmu Allah. Betul tak? Lauh Mahfuz itu makhluk ke bukan makhluk? Makhluk. Lauh Mahfuz itu menulis ilmu Allah yang qadim. Faham? Dia tulis. Mengapa? Dia ada lah. Apa hikmah dia? Tak perlu pun Allah tulis Lauh Mahfuz. Perlu ke? Tak perlu. Lauh Mahfuz tu macam buku daftar. Faham manusia ke buku daftar? Lauh Mahfuz ni ada ke? Lauh Mahfuz ni tak ada ke? Benda tu akan berlaku. Faham? Jadi apa hikmah adanya Lauh Mahfuz? Sama juga apa hikmah adanya buku catatan amalan manusia? Apa hikmah? Apa hikmah adanya timbangan? Apa hikmah adanya penghisapan? Boleh je. Hari kiamat manusia bangkit, ni masuk neraka, ini masuk syurga, bas. Tak perlu hisap. Sebab Allah Ta'ala tahu yang mana satu ahli neraka, yang mana satu ahli syurga. Tak perlu nak hisap kan. Allah kan dah tahu. Tapi kenapa? Apa hikmah dia? Tahu tu memang pasti, tapi apa hikmah dia? So kena tahu. Jadi kita kena tahu hikmah dia untuk memahami. Kalau tak, sama ada orang ni dia jadi akidah salah pula. Allah Ta'ala tak tahu lagi. Kena belek dulu buku dia macam mana kan. Oh dia ni baik, masuk sini.
dia ni tak baik masuk sini. Tak. Dia ada istilah untuk apa? Untuk sempurnakan hujjah. Faham? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakunu ar-rasulu 'alaikum syahida. Jadi kita pula jadi saksi pula. Di hari kiamat ni dia ada pakai saksi-saksi juga. Perlu saksi. Ha? Allah putuskan ilmu dia. Ha, ini semua adalah untuk sempurnakan hujah. Supaya manusia dia tak cakap apa dah. Faham? Ni buku tanya betul tak buat. Ini saksi. Tak buat hati lagi suruh mulut dia cakap. Tak buat hati lagi suruh tangan dia cakap. Untuk apa? Dia tak boleh mendakwa. Sebab manusia ni memang jahat. Dia hatta mendakwa Tuhan zalim pun dia boleh buat. Faham? Ha, jadi untuk menunjukkan keadilan dia menurut kefahaman manusia. Ha, manusia tak faham kan? Ha, itu hikmah dia panggil. Samalah juga. Allah Ta'ala tak perlukan malaikat pun. Malaikat ni istilah dia. Istilah dia lah. Pembantu Allah. Ha, istilah dia. Tapi pembantu tu pun makna dia tidak apa. Contohnya kita tengok ayat Quran. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Tengok ayat ila ajalin musamma. Musamma ni maksudnya maktub, yang telah dicatatkan. Bahkan semasa azab diturun dalam Quran banyak sebut setiap kaum ini yang diberi tangguh ni dia ada waktu. Waktu yang telah ditetapkan azab akan turun. So apa yang sedang berlaku sekarang tempoh tu belum sampai. Faham? Kita baca dalam kisah dalam Quran kaum yang dihujani dengan hujan batu. Setiap batu tu dah ditanda siapa yang akan kena dengan batu azab tersebut. Bahkan setiap perkara lah. Setiap butir beras sudah ditetapkan, telah ditanda siapa punya. Setiap titik air telah ditanda, manusia punya ke haiwan punya ke, ataupun dia dia pergi macam tu saja. Okey. Maka disebutkan dengan lebih khusus ni dia punya hikmah dia. Sebab dalam masalah ni ada ada ajaran sesat. Faham? Ajaran sesat yang dia ini mengatakan manusia mati dengan kalau kena bunuh dia mati, dia mati sebelum ajal dia. Maka diberi ihtimam untuk sebut tentangnya kerana di sana ada pemahaman yang salah tentang masalah ini. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Dan ayat yang lain alladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusih. Dalam ayat yang pertama Allah Ta'ala menyebut dialah yang mencabut nyawa manusia. Dalam ayat yang kedua kita baca malaikat yang mencabut nyawa manusia. Faham? So mudah je nak faham. Yang ayat yang pertama adalah hakikat, ayat yang kedua adalah sababiah. Faham? Allah jadikan malaikat itu sebab. Faham? Hakikatnya muhyi mumit Allah sebab. Contohnya yang bagi kenyang itu Allah. Allah jadikan beras itu sebab, wasitah perantaraan, untuk menunjukkan kekayaan dia. Dia mempunyai kekayaan berbentuk malaikat yang sepenuh-penuh langit. Faham? Sebab manusia dia macam tu lah. Dia nampak banyak tu yang hebat kan. Allah tunjukkan, zahirkan. Sebab Allah Ta'ala manusia tak boleh nampak penzahiran Allah. Dia tak boleh nampak. Maka penzahiran Allah itu nampak pada makhluk-makhluk dia. Ada makhluk-makhluk dia. Semua makhluk ini adalah penzahiran terhadap kekuasaan Allah Ta'ala. Cuma kat dunia kita tak nampaklah malaikat. Sebenarnya setiap helaian ni ada malaikat yang ditugaskan. Dan jumlah dia tak ada jumlah yang boleh dikira. Wallahu a'lam bis-shawab. Seterusnya pun masih ada kaitan dengan apa yang kita bincangkan hari ini. Dan dia lebih bastun, maksudnya dia lebih luas lagi pembahasan dia. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanallah.